ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawan mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Gala rabbi salahri sadri wa yasir yamri wahlul uqdatan min lisani wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Amma ba'd, hadratul kiram al muhtaram, para alim al ulama, para kiai, para habaib yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang barusan mengisi Kiai Miftah Muzi Fauzi, mata Allah bidul hayati, amin, sehat wal afiah, amin. Dan juga bersama kita guru kita dari Cilongok, Kiai Haji Muhasinuddin Ibn Kiai Mahfurlah Kiai Haji Timyati Cilongok. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan para alimil ulama semuanya yang hadir di sini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama persatu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan kedatangan para ulama, para kiai, para asatidz ini menambah keberkahan majelis kita gini. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati pejabat TNI maupun Polri, yang insyaallah semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati semua hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, masjid yang mulia, memuliakan seseorang yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengannya kita akan mendapatkan pertolongan syafaatul amin ya rabbal. Tadi sudah diuraikan fadilah di masjid, luar biasa sekali. Saya lihat luar biasa, masjidnya megah. Tinggal kita umat muslim untuk giat datang sholat berjamaah dan dijadikan masjid ini adalah pusat dakwah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang jariah masjid ini terus menerus dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang selalu istiqomah di masjid ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya tambahkan, hadirin seseorang yang selalu memikirkan masjid termasuk membersihkan masjid adalah mahar Nurul Ain, maharnya bidadari. Jadi seseorang yang memelihara masjid, membersihkan masjid, menjaga masjid tetap bersih, ini adalah mahar untuk bidadari. Bahkan Sayyidina Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha, dia tidak segan-segan meskipun anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu setiap hari di dalam masjid untuk membersihkan masjid. Ini fadilahnya luar biasa sekali, dan haram hukumnya mengotori masjid. Ya. Makanya ada saran dari para ulama, kalau Anda itikaf di dalam masjid hendaklah Anda puasa.
agar apa? Agar tidak mengotori masjid. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid kita sudah selesai dan mudah-mudahan masjid ini terus menerus untuk ibadah kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang di mana seseorang akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat apabila dia sholat di masjid 5 waktu. Hadirin, saya tidak akan panjang lebar masalah masjid tadi karena sudah diterangkan oleh Kiai Miftah tadi. Karena ini masih bulan Maulid ya, Rabiul Awal. Jadi mohon izin Kiai, saya bicara yang Maulidnya saja. Alhamdulillah kita bergembira di dalam bulan Rabiul Awal, meskipun bulan ini sudah terakhir ya, akhir bulan, tetapi bulan Rabiul Awal adalah bulan kegembiraan bagi umat Islam. Kegembiraan atas dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan nikmat Islam dan iman berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, saya mohon maaf tadi terlambat karena tadi ada acara. Jadi mohon maaf kalau nunggu tadi, tapi insyaallah semuanya yang hadir insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, untuk apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita peringati Maulidun Nabi setiap tahun kita meriahkan seperti ini? Apa? Apa manfaatnya? Ketahuilah hadirin, sesungguhnya dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kegelapan, kejahilian menghilang di atas bumi karena berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Perlu diketahui, jahiliyah ini bukan di Arab saja. Sejarah itu mengatakan jahiliyah itu dari barat sampai timur. Jahiliyah barat yang dimana diceritakan di dalam kitab sejarah, di dalam Romawi sana, ada raja namanya Naru. Ini jahiliyahnya luar biasa. Jahiliyahnya apa? Jahiliyahnya perbudakan manusia. Ini sebelum Rasulullah lahir. Manusia dianggap lebih mulia dari binatang. Jadi mereka selalu setiap saat atau momen-momen acara besar selalu mengadu. Mengadu antara budak dengan budak. Seperti pertandingan begitu. Ini zaman mereka ya. Kalau ada yang meninggal, maka acara tersebut dianggap sukses. Kalau ada budak yang sampai terpenggal kepalanya, dianggap sukses. Nah, Raja Naru ini di Romawi ini luar biasa. Ada agama, ada teknologi, jahiliyahnya sudah maju. Mereka bangunan-bangunan mereka mewah. Tetapi mereka lebih menghargai hewan daripada manusia. Apalagi kalau ada pertandingan antara harimau dengan manusia, kalau yang kalah harimaunya tepuk tangannya biasa. Tetapi kalau manusia yang meninggal, luar biasa, mereka berdiri semuanya. Rajanya berdiri, ya, para pembesar-pembesarnya berdiri, termasuk pemuka agamanya berdiri semua. Terakhir, yang paling jahat daripada Naru ini adalah dia pernah membakar 600 budak lalu ditancapkan di kiri kanan jalan, dianggap sebagai lampu-lampu kota. Inilah jahiliyahnya mereka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Sekarang pindah ke timur. Jahiliyahnya apa timur? Jahiliyahnya juga sama dengan Roma. Mereka punya agama. Mereka punya hukum. Agama mereka adalah Majusi, menyembah api. Dan mereka membuat undang-undang sendiri sesuai dengan kemauan pemerintah. Waktu itu yang berkuasa yang bernama Hamukari. Ini dia buat undang-undang. Kalau manusia biasa, bukan pejabat, kalau salah, maka hukumnya dipotong tangannya, kakinya dipotong, dilempar, diberikan hewan. Tapi kalau
kerajaan atau raja yang salah, kerabat raja yang salah, kerabat pembesar yang salah, mereka tidak menghukumnya. Pokoknya yang dekat dengan raja, tukang cukur raja kan, ya, tukang pijatnya raja, kalau salah tidak akan dihukum. Yang penting mereka dekat dengan raja. Tapi undang-undang ini semena-mena. Ini jahiliannya orang timur sebelum Rasulullah lahir. Ini supaya kita ngerti kenapa kita bersyukur kepada Allah dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang jahiliannya Arab bagaimana? Sempurna sekali. Jahiliannya sempurna. Sempurna kenapa? Tidak punya agama, tidak punya undang-undang, mereka tidak punya pemimpin. Setiap saat mereka urusannya perang saja. Hobi mereka adalah perang antar suku. Masalah kecil saja bisa perang sampai 20-30 tahun. Bahkan diceritakan Nabi ketika umur 14 tahun, dia membantu Abu Thalib pamannya membawakan anak panah, perang Fijar namanya. Itu gara-gara onta disembelih. Ontanya tamu disembelih, perang mereka tidak terima. Ini berlaku sampai 30 tahun baru selesai. Jadi mereka ini orang Arab dulu, jahiliyahnya sudah menyembah patung, percaya dengan patung, lalu mereka ini senang perang. Kalau bahasa Arabnya harap. Contohnya apa? Imam Ali radhiyallahu an ini saking sukanya perang, hobinya perang Imam Ali ini. Kalau kita hobinya mancing paling ya. Tapi Imam Ali ini hobinya perang. Sampai-sampai ketika Imam Ali punya anak Zainal Hasan, tidak dinamakan Hasan, dinamakan Harb, perang, karena hobi. Maka untung Rasulullah datang waktu itu, "Ya Ali, jangan kamu kasih anakmu nama perang, ganti Hasan." Maka berganti namanya Zainal Hasan. Begitu juga ketika Zainal Husain lahir, saking senangnya Imam Ali dengan perang ini, hobi perang, namanya bukan Husain, Harb juga. Jadi Imam Ali ini seorang pahlawan yang luar biasa jantan, bukan pengecut, dan hobinya perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdepan. Maka untung waktu itu juga ketika Rasulullah datang, dilarang oleh Rasulullah jangan namakan Harb tapi namakan Husain. Maka Imam Ali menamakan Sababul Ali, Sababin Ahli Jannah, Hasan dan Husain. Hadirin saya lanjutkan. Itu jahiliyah-jahiliyah sebelum Rasulullah lahir sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jahiliyahnya? Jahiliyahnya adalah membunuh anak perempuan. Membunuh anak perempuan. Ini kalau dulu ibu-ibu punya anak perempuan, gak bakal selamat. Jadi orang kalau sudah hamil 9 bulan ditunggu kelahirannya, kalau yang lahir ini perempuan, maka mereka harus dibunuh. Kadang-kadang ada yang gak kuat kenapa? Gak tega. Nanti ditunggu, nanti sudah agak gede, agak besaran, umur 6 tahun, maka bapaknya tadi, orang Gores tadi, menggali kuburan dulu, besok diajak anaknya pergi berjalan-jalan dengan pakaian yang mewah, lalu diajak keluar. Setelah keluar, anak tadi disuruh melihat di lubang tadi yang dibuat oleh bapaknya. "Wahai anakku, lihat apa di dalam lubang ini." Maka ketika dilihat, langsung ditendang anaknya, dikubur hidup-hidup. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah juga membunuh anak perempuan. Bahkan waktu itu sama istrinya disembunyikan. Waktu lahir dibilang laki-laki, tapi ketahuan umur 7 tahun juga ketahuan kalau perempuan. Langsung Sayyidina Umar memutuskan untuk mengubur anaknya. Inilah kenapa wajibnya kita, senangnya kita, gembira kita dengan kelahirannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi syariat, luar biasa ribetnya. Syariat Bani Israel ini di dalam kitab Khasa'isil Ummah lil Muhammadiyah karangan Zainal Imam Alwi bin Muhammad Al-Maliki mengatakan kalau seseorang terkena najis,
sarungnya terkena najis sedikit begini atau kainnya kena najis, bukan dicuci saja tapi dipotong, baru dikatakan bersih. Kalau kena kulitnya, bukan hanya dicuci tapi dikerok kulitnya, ini berarti toharo sudah suci. Tetapi ketika Rasulullah lahir, syariat ini dipermudah. Cukup kalau kita kena najis, dibersihkan bersih. Yang kedua, ini kaum wanita. Luar biasa ini. Mohon maaf, kalau kaum wanita atau anak gadis yang sudah baligh, yang sudah menstruasi, kalau Anda datang pas menstruasi, hukumnya harus keluar dari rumah. Tidak bisa berkumpul dengan suami. Sampai Anda bersih, boleh masuk lagi ke dalam rumah Anda. Ini syariatnya Bani Israel sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya, mereka punya rumah lagi untuk katakanlah sekarang isolasi. Jadi kalau menstruasi, anak gadisnya atau istrinya masuk ke rumah itu. Tetapi kalau enggak punya rumah, diceritakan mereka tidur di kandang-kandangnya unta sampai bersih, boleh masuk ke rumah suaminya, makan bareng satu meja, tidur satu tempat tidur, boleh. Tetapi kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dihapus. Anda mungkin perempuan menstruasi, enggak perlu harus keluar rumah. Boleh Anda duduk bersama suami Anda. Boleh Anda makan satu meja. Boleh Anda satu mobil. Bahkan tidur pun boleh dengan wanita atau istri kita asal tidak berhubungan badan. Inilah hukum mereka. Maka kalau kita enggak bersyukur keliru. Selamat kita daripada syariat yang rumit, yang berat sekali. Dan mohon maaf, terakhir saya uraikan lagi satu syariat yang luar biasa beratnya. Mohon maaf, kalau seseorang di antara kita murtad, karena ceritakan waktu itu Nabi Musa alaihi salatu wasalam, umatnya pernah murtad daripada Nabi Musa alaihi salatu wasalam karena menyembah sapi kecil. Yang diceritakan sapi tadi diciptakan dari emas. Lalu sapi tadi ada namanya seorang namanya Samiri. Samiri ini sahabat Nabi Musa. Samiri ini tahu kalau Nabi Musa kedatangan Jibril ditunggu. Kalau Jibrilnya sudah pergi, diambil langkahnya Jibril, dimasukkan dalam patung emas kecil tadi, maka patung tadi bisa bicara. Maka Samiri mengatakan, "Huwa Rabbu Musa wa Harun." Inilah Tuhan Musa dan Harun. Maka mereka murtad semua, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa tahu datang, Nabi Musa marah, maka minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bagaimana umat saya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau bertobat harus bertobat kepada Allah. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah diterangkan, wa tubu ila bariikum waqtulu anfusakum. Bertobatlah kepada Tuhan penciptamu. Waqtulu anfusakum. Ini bahaya. Penggal dirimu baru tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cuma bukan tobat saja, bukan istighfar saja atau syahadat saja. Kalau seseorang murtad, maka hukumnya dipenggal dan harus mencari orang yang tidak murtad. Di hadapan orang yang murtad, syahadat lagi, maka wajib dipenggal. Ini hukumnya Bani Israel. Mohon maaf, kalau laki-laki ini matanya keranjang ya, melihat maksiat, hukumnya dicongkel mata kita, Pak. Bukan cuma istighfar. Ini syariatnya mereka. Kuping, maksiat, digunting kupingnya. Apalagi, na'udzubillah, kalau berzina, burungnya dipotong, Pak. Iya. Kasihan istri kita, ya. Ini syariatnya mereka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Tetapi luar biasa, ketika Rasulullah lahir sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ini syariat yang berat-berat ini dihilangkan oleh Allah, diganti dengan mudah. Maka kalau bulan Rabiul Awal ini kita bergembira, ini wajar hadirin dan wajib kita bergembira dengan kelahirannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita hidup naudzubillah di zaman mereka, wah susah sekali. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Jahal, tahu Abu Jahal?
Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Kenal semua ya? Itu paman-paman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab jelas sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tetapi Abu Lahab ketika Rasulullah mau lahir, dia senang, gembira. Tetapi mohon maaf, gembiranya bukan karena seseorang bergembira dengan kelahiran Nabi. Abu Lahab ini senangnya karena keponakannya yang lahir laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan seperti tadi, dibunuh. Jadi Abu Lahab ini gelisah, keponakan saya ini bagaimana, laki-laki atau perempuan? Gembira dia, kalau laki-laki gembira. Maka Suwaibah, budaknya Abu Lahab ini ikut membantu. Membantu siapa? Sayyidatuna Aminah ketika melahirkan Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, dikabarkan kepada Abu Lahab, "Absir ya Abu Lahab, bergembiralah ya Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu lahir ganteng laki-laki." Maka saking gembiranya Abu Lahab ini, Suwaibah dibebaskan dari perbudakan. Lalu dia Abu Lahab datang menyaksikan yang lahir ponakannya adalah laki-laki yang bernama Muhammad. Bergembira Abu Lahab. Tapi mohon maaf, kalau waktu itu Allah kasih tahu Abu Lahab bahwa ini yang lahir akan memeranginya, pasti juga dipenggal oleh Abu Lahab. Maka di mana di syarah Muslim diterangkan jelas sekali bagaimana Abu Lahab ketika mati. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Abdul Abbas. Dia bermimpi bertemu dengan pamannya yang meninggal, Abu Lahab tadi. "Wahai pamanku, apa yang Allah lakukan kepadamu?" Maka Abu Lahab mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghukum aku. Tetapi ketika hari Senin, karena saya bergembira dengan kelahirannya Nabi, Allah perintahkan saya untuk menghisap jempol saya. Kenapa? Karena dari jempol ini keluar air, dan hari Senin itu saya bisa minum dengan lega, istilahnya rehat hukumannya. Setelah itu hari Selasa kemudian dihukum lagi sampai hari Senin." Maka ada penyair hadirin, Abu Lahab yang gitu saja, senang begitu saja, diadab oleh Allah, tapi masih diberi kemudahan oleh Allah, diberikan kenikmatan di dalam kuburannya. Maka seorang penyair mengatakan, "Idza kana hadza kafir jaa dambuhu bitabbat yadahu." Kalau ini orang kafir, jaa dambuhu bitabbat yadahu, sudah ditok sama Allah, seorang kafir, fil jahim muhallada, masuk neraka jahim selama-lamanya. Ada fil yaumil isnaini, tapi ketika hari Senin, ya iman, terus menerus ya mendapatkan nikmatan li bi ahmadan bi suruh li ahmada, dengan kesenangan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini hari Senin dia mendapat kebebasan, mendapatkan kemudahan. Maka penyair tadi tanya kepada kita, "Wa ma dhannuka, bagaimana pendapatku bi abdilladzi tuli umrihi bi ahmad syurura wa mata mawhidan, bagaimana menurut kalian apabila seseorang yang hidupnya mulai lahir senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, wa mata mawhidan, mati dalam keadaan tauhid seperti kita sekarang ini, pasti masuk surga." Jadi penyair tadi diajak berpikir kita, Pak. Abu Lahab yang begitu saja, ya Senin seneng saja, masih diampuni oleh Allah, diberi kena air setiap hari Senin dengan jempolnya. Tetapi kalau kita yang selama hidup lahir sudah kenal Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, mati dalam keadaan tauhid, otomatis kita yakin semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Kenceng banget suaranya. Tahu surga, Bu? Tahu dari mana? Di mana surga ini, Bu?
Lo katanya tahu tadi. Kalau mau tahu surga bu, kita doakan malam ini kita meninggal baru ketemu surga bu. Surga ini luar biasa hadirin. Ini yang dijanjikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang cinta, yang taat kepadaku akan masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Rasulullah pernah bilang kepada kita, ini berita gembira. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini akan masuk surga. Setiap umatku pasti dapat maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Loh, surga kok enggak mau? Diajak Rasulullah masuk surga enggak mau. Maka sahabat heran, "Faman yaba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ini ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Waman ata'ani dakhala jannah, waman asani faqad aba." Yang taat kepadaku masuk surga. Yang tidak taat itulah yang tidak mau masuk surga. Rasulullah juga mengatakan, "Faman asani dakhala nar." Mestinya yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Rasulullah enggak mau nyebut neraka, Pak. Sayang sama kita. Itulah yang tidak mau. Anda kalau membayangkan surga, Pak, mulai kapan pun ya, mulai kita hidup kecil sampai besar ini enggak mungkin mampu. Surga ini enggak bisa dibayangkan, Pak, kenikmatannya. Ya. Katanya Imam Syafi'i, di surga itu ada permaisuri, Pak, bidadari. Ya, yang tadi saya ceritakan, barang siapa yang membersihkan masjid adalah mahar binul ain, bidadari. Anda tahu bidadari? Bu, tahu bidadari, Bu? Imam Syafi'i mengatakan, "Law tafalat fil bahri amalihu fa asbaha min riqi abada." Kalau ditakdirkan bidadari tadi turun dari langit, kata Imam Syafi'i, lalu bidadari tadi meludah di laut, niscaya laut yang asin tadi bisa tawar. Ini bidadari, Bu. Kalau mungkin datang ke sini, Bu, ya enggak perlu pakai make up Anda, cukup disembur bidadari langsung tambah cantik Anda. Ya, yang wajahnya gelap-gelap ini, ya. Yang banyak dosanya ini disembur saja bidadari, luar biasa, Pak. Langsung bercahaya, cemerlang, ya. Sayang bidadarinya enggak tuh turun, nanti di surga ketemu bidadari. Ya. Luar biasa hadirin, surga ini kalau sahabat mendengarkan cerita enggak mau pulang saking nikmatnya, ya. Diceritakan di Quran, kutufuha dania. Tumbuh-tumbuhannya tuh rindang, enggak ada, Pak, seperti kita ini pohon apa mangga tinggi enggak ada, durian tinggi enggak ada. Rindang semuanya. Enggak perlu pakai tangga ngambilnya, Bu. Kalau pakai tangga, dikhawatirkan Anda jatuh rumah. Ya, di surga tidak ada rumah sakit. Tidak ada rumah sakit surga ini, Pak. Semuanya sehat. Kerjanya apa? Makan dan kawin. Ini kerjanya orang surga. Kalau ibadah di dunia, Pak. Kalau nanti kita masuk surga, insya Allah, semuanya masuk surga ini. Apa sih kerjanya? Makan dan kawin. Semakin banyak makan orang surga ini, semakin sehat, keluar keringat bau kasturi. Itu orang surga. Tetapi kalau kita yang makan banyak, semakin banyak makan kita, semakin gendut, WC kita penuh. Ini di dunia. Dan insya Allah yang laki-laki akan mendapatkan bidadari, 33 bidadari. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 70 riwayatnya. Enggak penting. Yang penting lebih dari satu. Iya. Bagi laki-laki yang ingin kawin lagi yang enggak berani, nanti kawin di surga, Pak. Iya. Ditahan. Yang enggak berani kawin lagi takut sama istrinya, ya. Nanti kita kawin 33 istri. Jangan khawatir, Pak. Asal apa? Asal taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kaum laki-laki yang saya ceritakan tadi yang mau kawin dikawinkan oleh Rasulullah banyak ini gampang. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aksirukum alayya salatan, aksirukum azwajan fil jannah." Barang siapa yang banyak selawat kepadaku,
banyak istrinya di surga. Ini Pak resepnya. Kalau kita bagiin resepnya, kawin lagi banyak, kita banyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kedua, surga tidak ada api. Jelas ada riwayat surga ada apinya. Mohon maaf Kiai, ada pernah baca Kiai di surga ini di hadis kah atau maqola salaf kah apalagi Al-Qur'an? Tambah tidak ada. Iya. Oke, Asep. Silakan Kiai Asep. Ya Asep, betul. Ah, Masya Allah. Apa kabar, Asep? Nah. Ya, saya lanjutkan. Belum ada riwayat surga ini ada apinya. Ya, belum ada riwayat, sepercik pun tidak ada. Surga ini anti dengan api. Nah, bagaimana yang merokok, Bib? Nah, ini berita buruk sebetulnya ya. Berita buruk bagi orang yang merokok. Maka di dunia ini, Pak, yang enggak merokok merokok, yang sudah merokok perbanyak rokok. Mumpung di dunia, di akhirat kita enggak dapat rokok. Mungkin rokoknya ganti mungkin ya. Karena tidak ada riwayat kalau mau merokok Anda masuk neraka dulu baru ketemu api. Iya. Ini kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan kepada kita yang cinta kepada Rasul, mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam acara seperti ini, momen-momen seperti ini, kita tambah semangat cintanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Beb? Banyak sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sholawat, ya, akhlakul karimah. Ini sunnah-sunnahnya Rasul. Kita harus mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama, saya persingkat saja. Ulama ini ngasih jalan kita. Bagaimana sih ukuran kita ini yang sedikit ilmu tapi bisa menyontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arba'atun, kata ulama, tarfa'u walau gilla ilmuhu. Empat perkara yang akan mengangkat Anda meskipun gilla ilmu, sedikit ilmu kita. Kita ini kan sedikit ilmunya, ya, bukan banyak. Saya ini enggak ada yang mengatakan saya paling pintar, enggak ada. Sedikit. Tetapi kalau melakukan empat perkara ini bisa diangkat oleh Allah derajat kita. Apa? Yang pertama Al-Halim. Apa, Pak? Al-Halim ini apa? Enggak pernah marah. Di atasnya sabar. Ya, halim ini di atasnya sabar. Kalau sabar katanya ada batasnya. Orang kalau halim ini enggak pernah marah. Ya, Rasulullah enggak pernah marah. Ya, Rasulullah kalau ketemu seseorang ketawa dia. Dan masalah-masalah yang tidak urus untuk urusan syariat dia tidak pernah marah. Kalau untuk pribadinya Rasulullah enggak pernah marah. Pernah orang-orang Quraisy itu bikin perjanjian, ada stempel namanya Muhammad Rasulullah, mereka marah. Kenapa ada nama Rasulullahnya? Kalau kami yakin Rasulullah, enggak usah perjanjian. Maka mereka marah. Imam Ali juga marah, enggak terima. Maka Rasulullah mengatakan, ada apa ya Ali? Ya Rasulullah, mereka tidak suka dengan nama Muhammad Rasulullah. Oh begitu, ya sudah, hilangkan saja Rasulullahnya. Yang mana sih? Karena Nabi Muhammad ini Nabi Ummi, tidak bisa baca, bisa tulis. Maka dilihatkan oleh Ali, ini tulisannya Rasul Muhammad SAW. Maka dihapus tulisannya Rasulullah birikiha. Famasaha birikiha. Maka dihapus, diganti Muhammad bin Abdullah, selesai masalahnya, damai. Inilah sifat Rasulullah, halim. Ya, la yastibu bil ghadab, tidak bisa dipancing untuk marah. Kalau kita yang hadir di sini suka marah, berarti tidak bisa menyontoh Rasul Muhammad SAW. Ya, kaum laki-laki, jangan sering marah, Pak. Ya, ibu-ibu, jangan sering marah, Bu. Sering marah enggak, Bu? Kalau belanja suaminya kurang, jangan marah. Ya, sehari enggak dikasih, enggak apa-apa. Dua hari enggak apa-apa. Ya, libur enggak dikasih belanja. Biasa itu, Bu. Doakan jangan marah. Kalau dimarahin tambah sebel, enggak datang rezekinya. Ya,
Al-Halim, sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mengangkat derajat kita. Ya. Jadi kalau ada yang marah di sini berarti tidak mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tawadhu. Nah, ini tawadhu, Pak, ya. Tawadhu itu merendahkan diri. Man tawadhu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Barang siapa yang bertawadhu, ya, merendahkan diri, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawadhu. Kehidupan kita ini, ya, masing-masing punya ilmu. Ya, yang punya ilmu jangan sombong. Bertawadhu. Jangan mentang-mentang Anda jadi ulama, ya, udah alim, Anda menganggap rendah. Tidak. Bukan itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menjadi pemimpin enggak di depan, Pak. Enggak mesti di depan saja Rasulullah. Kadang di tengah, kadang di belakang kalau berjalan dengan sahabatnya. Tawadhu Rasulullah ini, Pak. Ya. Ini saya dapat pelajaran dari Al-Hikmah. Bagaimana sih tawadhu ini? Nah, coba kita punya jari enggak ini? Punya jari. Coba jarinya berapa? 5, ya. Nah, ini Al-Hikmah ini kalau ingin belajar tawadhu, belajar dari jari. Bagaimana? Pernah jari ini, ya, sombongan. Jempol ini ngomong, ini jempol dulu, karena yang paling kuat ini, ya. Saya khairu minkum, saya lebih baik daripada kalian semuanya. Saya adalah isyarah kebaikan. Kalau Anda ngomong bagaimana makanan ini enak enggak? Enak. Pasti begini. Mantap, pasti jempol. Enggak mungkin begini. Bagaimana ustaz ini? Oh, alim. Pasti begini. Jempol, isyarat kebaikan. Dan jempol ini yang paling kuat. Ya. Kalau Anda pijet sesuatu pasti pakai jempol. Enggak mungkin pakai ini, Pak. Putus tangan Anda, jari Anda. Karena kuat. Maka jempol jadi mulia, hebat. Jempol sombong, kalah semua. Lalu as-sababah, jadi telunjuk. Ngomong sama jempol, wahai jempol, jangan sombong dulu. Kamu pernah sholat enggak? Ya sholat dong. Kalau tahiyat pakai apa? Pakai jempol apa pakai ini? Pasti pakai telunjuk. Kalau Anda pakai jempol, dipukuli malaikat Anda, Pak. Iya. Pakai apa? Tahiyat kita, tasahud kita, pakai jari sababah. Maka jempol kalah dengan sababah. Hebat sababah. Jadi telunjuk ini hebat. Jempol kalah, menang telunjuk. Maka ini jari apa ini? Jari tengah. Jari tengah langsung sombong, Pak. Ayo, para jari-jari, berdiri kalian. Man atwaluna, siapa yang paling tinggi? Maka dilihat memang paling tinggi yang tengah, Pak. Dan yang paling baik ini urusan paling baik yang tengah-tengah. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan amalan yang tengah-tengah. Hadza khairul umur, kata dia. Inilah sebaik-baik urusan yang di tengah-tengah. Memang yang tengah-tengah enak, Pak, ya. Wah, ini bahasanya kita nih yang tiap hari ini, ya. Dan saya paling kuat. Kuat enggak ini? Kuat. Maka jempol telunjuk kalah dengan jari tengah. Yang keempat adalah jari apa ini? Jari manis. Kata jari manis, wahai jempol, kamu kuat begitu atau isyarat kebaikan, tetap nama kamu jempol. Yang telunjuk, ya, meskipun dibuat sholat, ya tetap telunjuk. Kamu jari tengah, yang paling tinggi, ya karena tinggi saja. Tetapi nama saya jari manis. Meskipun orang Papua hitam itu tetap jari mah. Hebat, Pak. Kalah semua, Pak. Manis sekarang, ya. Meskipun gak ada jarinya, mohon maaf, cacat, tetap namanya jari mah. Manis, ya. Nah, terakhir. Ini apa ini? Kelingking. Kelingking gak ngomong, Pak, gak berani ngomong. Mau ngapain dia?
Kata mereka-mereka ini, wahai kelingking, ayo sekarang kamu ngomong, apa seistimewa kamu itu? Maka kelingking mengatakan, kalian semua hebat, wa ana atfaluha, saya kalah, terpaksa Pak tawadu. Mau apa lagi? Kelingking tugasnya buat apa sih? Paling buat masuk hidung sama telinga itu saja tugasnya, nggak lebih. Mau dipakai kisar kebaikan, salah kita. Pakai begini, tempeleng orang kita, Pak. Ya. Mau sholat pakai ini, nggak mungkin. Ngomong kuat, paling nggak kuat dia. Manis apa lagi, nggak ada. Terpaksa tawadu, Pak. Ya, jadi kelingking tadi. Maka mana janjinya Nabi Muhammad SAW, man tawadu arafa Allah? Mana janjinya orang tawadu tadi akan menang? Sebentar dulu, belum kalah. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengirim surat ke negara-negara, ke Romawi, negara besar, mengajak dakwah masuk ke Islam, pakai stempel, Pak. Namanya Khatamun Nabuwah, cincin kenabian, stempel Nabi Muhammad. Kalau ada surat, Nabi Muhammad gak bisa tanda tangan, Nabiul Ummi. Maka di stempel Muhammadur Rasulullah SAW. Maka ada perintah dari Allah, wahai Muhammad, bikin cincin untuk jadi stempel. Maka dibikin cincin, diperintahkan sahabat pakai cincin. Tertulis di situ Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini khatim nabuwah namanya. Maka ketika diserahkan Rasulullah, Rasulullah enggak langsung pakai. Di mana ini? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dapat wahyu, taruh di kelingking ya Muhammad. Maka kelingking tadi dipakai cincin Rasulullah, dibuat stempel, Pak. Dakwahnya Rasulullah terangkat derajatnya kelingking tadi gara-gara khatamin nabuwah. Makanya, Pak, jangan sombong. Sombong ini pasti hancur. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin seperti Rasulullah, dicintai Rasulullah, maka sifat-sifat tadi kita pakai. Satu, halim. Kedua, tawadhu. Ketiga, apa ini? As-sakho. Dermawan, jangan pelit. Rasulullah nggak pernah pelit, Pak. Ya, Rasulullah tidak pelit. Humusul humus, ghanimah, rampasan perang itu haknya Rasulullah SAW. Mau dia miliki sendiri atau Rasulullah, tidak apa-apa, tidak ada yang protes. Tetapi tidak, Rasulullah tadi dibagi kepada sahabat-sahabatnya sampai habis, karena Nabi punya sifat sakho, dermawan. Maka mereka yang dibeli oleh Rasulullah hadiah-hadiah tadi, ada yang diberi luar biasa banyaknya, kaget. Dari mana kamu dapat hadiah seperti ini? Maka mereka menjawab, idza yu'ti la yukhsal faqir. Kalau orang ini memberi, tidak takut kefakiran. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sarankan, kalau Anda bersedekah, enggak bakal melarat. Ada orang yang sedekah melarat? Ada. Kalau orang judi sekarang menang, besok hancur. Kalau sedekah, Pak, nggak ada ceritanya melarat. Ya, kalau Anda kepingin hidup Anda enak, ya, rezeki Anda mapan, bertambah, tidak sakit, ya, tidak kecolongan, tidak dapat musibah, banyak sedekah. Jangan sayang sama harta, jangan sedekah nunggu kaya. Ini mustahil ini. Nggak kaya-kaya kita, Pak. Ya. Nanti saya sedekah kalau sudah kaya, Beb. Wah, enggak kaya-kaya kita. Nanti kalau hasil, Beb, baru saya akan sedekah. Enggak hasil-hasil. Pancing sesuatu itu, kerjaan kita dengan sedekah, insya Allah berhasil. Dan sedekah ini, Pak, yang bisa menolong kita nanti di kuburan. Tasaddaqu, kata Rasulullah. Fa inna sadaqata fikakun minan nar. Bersedekahlah kalian, karena sedekahmu bisa memisahkan daripada api neraka. Banyak sedekah, Pak. Jangan sedikit sedekahnya. Ya, 2.000 minta surga. Di mana surga 2.000, Pak? 10.000 minta surga. Enak bener. Ya, banyak sedekah. Gak mungkin melarat. Sayyidina Abu Bakar, semuanya disedekahkan kepada Rasul. Sayyidina Utsman, disedekahkan kepada Rasul. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ditanggung surga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kita yang mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang di sini semuanya senang bersedekah. Kalau nggak sedekah bahaya, Pak, nggak masuk surga. Karena pintu surga ini ada tulisannya ini. Ana haramun minal bakhil. Saya haram daripada orang kikir. Nggak boleh masuk, Pak. Ya, ada satpamnya di sana.
Gak boleh masuk kita kalau kikir. Ya, yang tadi sako. Yang terakhir apa? Akhlakul karimah. Nah, ya, akhlakul karimah. Yang keempat ini, Pak. Ah, ada orang bingung, apa sih akhlakul karimah? Maka satu orang bertanya kepada Zain Abbas, ma huwal akhlakul karimah? Apa sih akhlakul karimah, wahai Abbas? Kata Zain Abbas, amrun hayyinun, perbuatan atau sesuatu yang mudah. Apa itu? Wajhun basusun wa kalamun layyinun, huwa akhlakul karimah. Wajah yang sering senyum dan bicara yang lemah lembut, inilah akhlakul karimah. Jangan cemberut. Ya, muka ini jangan cemberut. Bu, coba ketawa, Bu. Ketawa bisa enggak? Senyum. Pak, senyum, Pak, senyum. Bisa senyum. Ya, senyum ya. Sekarang senyum, pulang kita senyum, ya. Sampai di rumah senyum, di kamar mandi senyum. Masuk kamar kita senyum, seminggu kita harus kontrol ke dokter ini. Enggak waras kita ini. Iya, jangan sering marah, wajah-wajah cemberutin nggak bisa, Pak. Rasulullah wajahnya setiap hari senyum. Iya, wakallamun layyinun. Nah, bicara yang lemah lembut, buah akhlakul karimah. Apalagi bicara dengan orang tua atau guru atau ulama, jangan bentak-bentak, Pak. Iya, sama orang tua, wah luar biasa sekali, lemah lembut. Kata orang Jawa tata krama. Iya. Tidak boleh kita bentak orang tua kita. Bukan umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Hadirin, inilah empat perkara ini yang mudah-mudahan jadi oleh-oleh kita. Ya, kalau Anda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul, acara-acara ini supaya bermanfaat, maka ikuti empat daripada ulama tadi. Insyaallah Anda akan bersama-sama dengan para ulama, para salafus saleh, para aulia Allah, dan Rasulullah akan masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal. Saya kira itu. Ya, karena saya masih ada acara lagi ini dan ada pembicara lagi kayaknya. Saya terakhir, mari bersama-sama di tempat yang mulia ini, masjidnya Allah, masjid yang mulia. Mudah-mudahan semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang dulunya jauh daripada Allah, mudah-mudahan didekatkan oleh Allah jadi orang soleh wa salihah. Dan insyaallah anak-anak kita, putri-putri kita, dijadikan seorang yang soleh wa salihah. Dan yang kesempitan rezeki, yang rezekinya sempit, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa segala macam musibah bencana di kota ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam keadaan aman, bahagia, tentram, mudah-mudahan terus menerus dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam dan iman, Islam dan iman, dan masuk husnul khotimah, masuk surga bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhumah wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'sumah wa la tajal fina wa la ma'na sakian wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa sampaikan, ada kesalahan mohon maaf apabila itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya
ذلك الفضل من الله.